Planet bumi terdiri atas 29% daratan dan 71% perairan. Luas hutan hanya 31% dari luas daratan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. 300 juta orang hidup di dalam hutan. 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan adalah tempat hidup berjuta flora dan fauna. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Tahukah kamu, lahan hutan seluas 50 lapangan sepak bola musnah setiap menit. Itu satu lapangan sepak bola setiap 1,2 detik. Beberapa penyebab rusaknya hutan antara lain alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan kebakaran. Tahukah kamu, Pulau Sumatera kehilangan 85% hutannya? Apa saja dampak kerusakan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, bencana seperti tanah longsor, dan terganggunya siklus air. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan hutan? Memilah dan mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya? Mematikan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan? Mengurangi pemakaian kantong plastik dan beralih ke kantong yang bisa digunakan kembali?